cek pembuatan kolam limbah raksasa di PT TEL, yaitu pemegang kontrak yaitu SMCC. Oke, di SMCC. Kolam berukuran 200 x 200 meter ya, dan kedalaman sekitar 16 meter. Lokasi PT TEL, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu PC300 sedang loading atau LC ya, ini baru lapisan awal, membuang lapisan awal, membuang humus. Untuk muatannya sendiri menggunakan beberapa tronton ya, ada Hino, ada CWB, Nissan, dan itu Ranger. Yang di ujung sana merah itu CWA. Nah, dan di belakang saya sendiri ini sedang bermasalah ya unitnya. Insiden kemarin terpuruk. Jadi mesinnya perlu di overhaul. Itulah sedikit pemberitahuan dari saya mengenai proyek pembuatan kolam raksasa. Estimasi 6-8 bulan selesai. Oke, mantul. Tonton terus Teknik Engineering. Semoga video-video dari saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.